Prajurit Brigade ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina menghalau serangan Rusia dengan drone di dekat Ivanivsky, distrik Bakhmut. Dalam rekaman, Rusia mengalami banyak kerugian. BMP, 3, 1 unit, tangki tank T-72B3, 2 unit, BMP, 2, 2 unit, dan 1 kendaraan tempur BTR-82 hancur. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina memprediksi Rusia kehilangan lebih dari $7.3 juta akibat serangan ini. Video dipublikasikan Angkatan Bersenjata Ukraina, 15 April 2024. Video lain, pertahanan udara Rusia Buk hancur berkeping terkena serangan roket HIMARS. Lokasi tak disebutkan. Video ini hasil kerja pengintaian artileri Brigade 148 Angkatan Bersenjata Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.